Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barakah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Malam ini adalah malam Jumat yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah pada malam ini dan akan memberikan sebuah kenikmatan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila jika umat itu yang mau selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada malam ini. Lalu amalan apakah yang bisa kita baca pada malam ini agar Allah menurunkan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita, agar Allah memberikan barokah kepada kita? Kita diwajibkan untuk membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ibnu amaitika wa fi qubdatika wa nasiyati biyadika amsa'itu a'la ahdika wa wa'dika mastu'tu a'udhu biridoka min syarri ma sonatu abu'u binikmatika wa abu'u bidhunubi faghfirli dhunubi innahu la yaghirus sunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu, putra hambamu, dan berada dalam genggamanmu, dan nasibku berada di tanganmu. Aku memasuki petang ini atas perjanjian kepadamu. Sesuai dengan kemampuanku, aku berlindung dengan ridhamu dari keburukan perbuatanku. Aku kembali padamu dengan nikmatmu, dan aku kembali kepadamu dengan membawa dosa-dosaku. Maka ampuni dosa-dosaku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Lalu setelah kita membaca doa tersebut untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita tinggalkan kedua orang tua kita yang telah merawat kita dari bayi hingga saat ini. Maka bacalah istighfar untuk kedua orang tua kita agar dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bacaannya adalah Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Bacalah sebanyak 100 kali. Dan barang siapa yang membaca kalimat istighfar untuk kedua orang tua, maka Allah akan menurunkan ridho kepadanya, karena ridho dari orang tua kita adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda yang mengamalkan amalan ini selalu dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dilancarkan usahanya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.